Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, sebanyak 12.510 keluarga penerima manfaat di Bengkulu Tengah mulai menikmati penyaluran beras kita bantuan dari pemerintah. Sebanyak 12.510 keluarga penerima manfaat KPM di 142 desa dan 1 kelurahan di 11 kecamatan di Bengkulu Tengah dipastikan menerima bantuan pangan beras cadangan pemerintah sebanyak 10 kg setiap KPM. Penyaluran dilaksanakan pihak desa secara gratis kepada warga penerima. Kasih Kesos Kecamatan Merigi Kelindang Samsir Alam menjelaskan, sejauh ini penyaluran beras kita untuk 13 desa berjalan kondusif. Mekanisme untuk pembagian itu kita serahkan kepada Pak Kades ataupun rangkap-rangkapnya di desa setempat. Untuk per kilo per bulan itu 10 kilo per penerima. Bantuan beras ini merupakan program Bappenas melalui penanggulangan kemiskinan pemerintah yang ditujukan bagi warga kurang mampu. Penyaluran beras kita hingga pekan ini telah berjalan di 5 kecamatan. Sementara 6 kecamatan lainnya diharapkan tuntas sebelum Lebaran. Beras yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu dibagikan untuk 3 bulan, yakni bulan Maret, April, dan Mei 2023. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.